Halo, ketemu lagi dengan saya Felix, dan hari ini saya kedatangan Vivo Y71. Ya, jadi ini full screen murah dari Vivo. Ya, kebetulan udah keluar aja. Mungkin maunya ingin si Oppo A83 kali ya. Tapi ini lebih murah sedikit, harganya 2.400.000. Ya, udah murah banyak sih, bisa dapat satu HP lagi. 600.000 bedanya. Jadi ini RAM-nya udah 3 GB, prosesornya pakai Qualcomm Snapdragon walaupun hanya 425 dan masih quad core. Tapi ya Qualcomm. Ya, ini juga udah full view display, RAM-nya 3 GB, kamera belakangnya 13 megapiksel, udah pakai face access juga. Ya, kemungkinan enggak bakal ada fingerprint-nya sih. Ya, bukan kemungkinan lagi, memang enggak ada. Oke deh, jadi dusnya kayak gini, udah ya kita udah bisa langsung ngeliat lah ya model handphonenya kayak gimana. Dan ini udah FIFA World Cup, di mana-mana dus-dusnya si Vivo selalu ada aja kayak gini. Terus ini RAM 3 GB, ini stiker bisa dicabut, tapi nggak usah dicabut lah ya. Yuk, langsung kita buka. Y71. Jadi bagian depannya cukup standar, cukup keren maksud saya. Sekarang handphone-handphone kayak gini udah keren-keren banget. Dan perlu dicatat, ini 2.400.000. Nah, belakangnya kayak gini. Ini warna emas apa warna pink ya, rose gold. Jujur aja, buat teman-teman yang tahu, tolong komen di bawah ya. Ini benar. Nah, iya, gold di sini. Kok warna pink ya? Yuk, dinyalakan dulu sebelum kita lanjut ke isinya. Oh ya, langsung lanjut aja ya. Di sini terus ada IMEI. Terus ada panduan penggunaan dalam bahasa Indonesia tentunya. Dan kartu garansinya juga. Oke, habis itu ada SIM ejector. Bentar. Apa ada yang hilang ya? Silikonnya nggak ada, nggak seperti biasanya. Ini nggak pakai silikon bawaan, hanya ada anti goresnya aja. Aneh. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa lah ya. Di sini ada kepala charger dengan output 1 ampere. Kelihatan? Oke. Terus ada kabel micro USB untuk ngecas dan transfer data dari komputer atau laptop. Ya, mana-mana aja. Terus ada headset standar. Oke. Udah, nggak ada lagi. Bener-bener nggak ada ininya. Nggak ada silikonnya. Oke, kalau gitu selamat datang di PantouchOS. Oke, mari kita setting. Oke, pengaturannya udah selesai. Dan Wow. Hem. Boleh juga. Ini namanya boleh juga. Keren sih. Impresi awal saya mirip banget dengan si Oppo A83. Mirip banget. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita coba dulu buka SIM tray-nya. Kita coba lihat apa yang bisa ditampung oleh handphone ini. Nah, SIM tray-nya bisa nampung 2 SIM nano dan 1 micro SD. Gimana? Lumayan ya. Oke,
tapi ini bahannya plastik. Ya, apalah. Nah, mari kita coba kameranya. Oh iya, ini face unlocknya nih. Gimana? Gimana? Ada jeda dikit ya, tapi nggak lambat, nggak cepet-cepet amat juga. Oke, yuk kita coba kameranya dulu. Si Naruto. Oke, udah. Oke, yuk. Kalau gitu gimana? Belakangnya sidik jari nggak nempel sih. Lumayan, lumayan. Yuk kita lanjut ke spesifikasinya. Lanjut. Nah, jadi Vivo Y71 ini pakai prosesor dari Qualcomm yaitu Snapdragon 425 quad core 1,4 GHz. Dengan GPU Adreno versi 308. Layarnya berukuran 6 inci dengan panel IPS dan rasio 18:9 full view. Oh ya, resolusinya masih pakai HD 720px dengan perlindungan layar Gorilla Glass 4. RAM-nya 3GB dan ROM 32GB. Kamera depannya punya resolusi 5MP dan kamera belakangnya 13MP. Oh ya, Vivo Y71 ini udah pakai Android Oreo dan Vantage OS versi 4.0. Terakhir, baterainya sebesar 3360 mAh. Oke deh teman-teman, sekian dulu unboxing kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, ayo ajar tombol like dan subscribe di bawah ya. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga. Kalau kalian nggak suka, ya kalian tahu lah harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.